Kenapa harus Senin lagi sih? Bisa gak sih hari Senin tuh dihilangin dari kalender? Kalau Senin dihilangin, lu gak lahir, bego. Ya juga ya, kenapa gue lahir hari Senin? Kenapa gak hari Minggu aja? Udah, waktu lu bilang aja sana sama mak lu. Suruh masukin lagi aku ke rahimmu, mak. Terus lahirin aku hari Minggu, gitu. Seandainya aja sih ya, gue lahir hari Minggu pas orang-orang lagi libur. Jadi setiap gue lahir tuh orang-orang pada seneng soalnya nyambut hari kelahiran gue. Emang kalau hari Senin mereka gak pada seneng lo lahir gitu? Bray, nanti PS yuk. Pasar Senen. PlayStation, anjir. Canda. Ayo, gas. Suka ya lo sama yoga? Enggak kok. Kalau enggak, biasa aja dong. Enggak usah panik. Siapa juga yang panik? Yoga, Rina, suka kok dong. Gak ember makanya. Itu keras lo. Angga, punya? Apa coba orang gue belum selesai ngomong? Lo mau nanya gue punya nomornya Rina atau enggak? Iya, tuh udah gue send, buruan chat. Kok lu punya nomor dia? Jangan-jangan lu ngekerasin Rina juga. Astaga, dia kan ketua OSIS. Gue sebagai wakilnya harus punya nomor dia dong. Enaknya gue ngechat apaan ya? Hai. Hai juga. Kenapa lu nyapa gue? Gak gitu, blow on. Maksudnya lu chat hai gitu ke si Rina. Oh, bilang kek. Yaudah, bentar. Udah. Ya udah, tunggu aja dibales. Kalau gak dibales, ingat kata tukang parkir. Gak ada kembalian. Mundur, tolol. Hah, apaan? Menang giveaway lo. Yoga ngechat gue, coy. Ya bales lah. Bentar, tau dari mana lo itu kalau misalnya nomor Yoga? Yoga kan udah punya nomor gue dari lama, tapi ini baru ngechat. Gue bales apa dong? Emang dia ngechat apaan? Hai doang. Bales hai juga dong. Terlalu formal gak sih? Ya udah bales iya aja kalau gitu. A-nya dua. Emang kenapa? Ya biar kelihatan ramah. Atau tiga aja kali ya? Tapi kalau tiga terlalu lebay, terlalu caper. Dua aja kalau gitu. Jadi ini dua atau tiga A-nya? Dua aja, dua. Apa tiga ya? Astaga, pernah balas iya aja di debat. Laki gak diajak. Us, sana-sana. Dua aja nih kalau itu huruf A-nya. Oke. Kalau dia balas iya tapi A-nya ada dua, gue balas apaan ya? Hai. Hai, gue beneran gak ganggu kan? Gak kok, tenang aja. Lo lagi apa? Lagi nyantai. Gue di sekolah soalnya jarang banget ngeliat lo, tau. Iya, soalnya gue emang jarang keluar kelas. Gak ke kantin, emang gak lapar? Gue biasanya ditip ke Ella sih. Oh, pantas aja Ella kalau ke kantin belanjanya banyak banget. Ternyata di pas. Iya. Tau gak, gue milih lo tau pas pemilihan ketua OSIS kemarin. Oh iya, makasih. BTW, kenapa lo milih gue? Ya, gue suka aja sama visi-visi yang lo sampein. Padahal itu gak terduga. Oh iya? Gue gak ngerti cara bikin visi-misi. Angga juga sih. Ya udah, kita nyampe Google aja. Ella, gimana nih? Kenapa lo abis dikejar warga lo? Lo kira gue maling. Terus kenapa lo panik? Gue kayaknya beneran suka deh sama Yoga. Terus tembak lah. Lo kan tahu dia bulan, gue salim. Oh, baru paham. Iya ya, kalian beda agama. Terus gimana dong? Terobos aja gak sih? Pala lo sini gue terobos. Lagian salah lo sendiri gak kerasin orang yang beda agama. Kan lebih menantang. Terjun dari lantai 100 no, menantang. Enggak, kayaknya gue suka deh sama Rina. Udah tahu, kayaknya gue suka sama Rina. Udah anjing, lu udah ngomong kayak gitu ribuan kali. Baru 11 kali kali. Ya tembak lah. Mati dong. Lu yang gue tembak ya. Gue takut. Pakai roh lo sana kalau lu takut nembak cewek. Buktiin kalau misalnya lu tuh laki. Kita beda. Ya beda lah, dia cewek, gue cowok. Kalau misalnya sama, gay namanya no. Gue Islam. Ya dia Kristen, emang bedanya di mana? Baru sadar lo. Iya tuh, kalian beda agama. Gimana tuh? Gue nanya sama lo malah nanya sama gue. Nanya ke Tuhan aja gimana? Gimana nanyanya? Lo beneran mau nanya ke Tuhan? Gue jadi takut. Tenang aja, kalau kata gue jodoh itu kan di tangan Tuhan. Kalau cinta beda agama gini, nanti jodohnya di tangan Tuhan yang mana? Tumen-tumen lo ke kantin, biar dia diem di kelas. Pengen aja. Bilang aja mau ketemu Yoga kan? Loh, Rin, lu berdua jadi gak sih sebenarnya? Gak tau. Woi, ayo makan! Yalah, malah pergi. Kok lu gitu sih? Itu apanya? Kok lu malah nyulekin ke si Rina?
Ya Arin. Yang benar. Kita udah terlalu beda enggak? Gue gak mau nerusin ini. Gue takut dia sakit hati. Lu tanya sama diri lu sendiri. Lu beneran suka enggak? Lu beneran mau berjuang enggak? Tadi gue liat Rina dia sambil murung gitu loh mukanya. Mungkin emang ini yang terbaik. Yaudah terserah lu deh. Mau makan apa? Susah emang punya teman setan. Bentar-bentar ngilang. Rin, apa maaf buat yang tadi, gue cuma bingung aja. Orang di dunia ini bingung gak bingung tuh nanti kalau udah di surga. Gue kayak gak asing ya sama kalimat itu. Lu ketawa, emang gue harus sedih. Soalnya tadi gue cuek ke lu. Angga ngeliat kok lu marah-marah tadi. Gue gak ada hak buat marah gak sih? Kita kan bukan siapa-siapa. Masalahnya gue juga pengen lu jadi siapa-siapa gue. Maksudnya, gue pengen lu jadi pacar gue. Tapi kita beda. Ya setidaknya kita gak beda spesies. Lu yakin? Gue sayang sama lo. Gue juga. Jadi kita pacaran nih sekarang. Hai, sorry ya telat. Gak apa-apa, udah sholat maghrib. Udah kok, aku gak apa-apa banget kamu telat. Yang penting jangan lupa buat sholat dulu. Iya sayang. Ya udah, sekarang kita mau kemana? Udah makan? Belum. Yuk cari makan, yuk. Kenapa sih ada yang aneh ya di muka aku? Iya. Hah, aneh kenapa? Ya deh, orang-orang kayangan bidadarinya ketinggalan satu di sini kok gak ada yang nyariin ya? Sih, besok kamu free? Free dong, kan minggu. Besok mau gak main ke rumah aku, ketemu orang tua kamu? Iya, ke rumah aku. Apa-apa, kan ada aku. Boleh deh, jam berapa? Kita perginya habis kamu gereja aja. Oke, kalau gitu besok aku kabarin lagi ya. Oke sayang. Udah rapi belum? Udah cantik. Makasih. Yoga, ini siapa? Kenalin, ini pacar Yoga. Pacar? Iya. Halo Tan. Cantiknya, namanya siapa nak? Rina Tan. Oh Rina, salam teman. Wah, pas banget azan, kita sholat bareng dulu yuk. Aku gak sholat Tan. Oh kamu lagi datang bulan ya? Oh bukan. Terus? Aku Kristen. Oh. Maksudnya apa ya Aga? Tolong jelasin ke mama. Aku tahu ma, susah buat aku sama Rina nyatu. Bukan cuma susah, tapi nggak mungkin. Siapa yang bilang nggak mungkin? Siapa tahu ada keajaiban. Pokoknya mama nggak mau tahu, putusin dia. Kalau cuma sekedar berteman nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi pacar, mama nggak setuju. Ay, Yoga sayang ma. Terus kedepannya hubungannya bakal jadi kayak gimana? Kamu mau ninggalin Tuhan kamu cuma karena manusia, atau kamu mau nyuruh dia ninggalin Tuhannya hanya demi kamu? Maaf ya soal kemarin. Gak apa-apa kok. Sebenarnya aku mau ngasih tahu sesuatu ke kamu. Apa? Setelah dari rumah kamu, aku cerita ke mama aku. Tentang hubungan kita. Ya, mama aku juga ngelarang kita pacaran. Kamu yakin kita bisa? Bisa kok. Yuk, aku anterin pulang. Gak usah, mama aku mau jemput kok. Tumben? Iya, mama takut kalau aku dianterin kamu lagi. Oh, oke. Aku paham kok. Hai Rin, tadi mama kamu titip pesan ke aku. Buat ngajak kamu pulang bareng katanya. Siapa? Oh, ini Alex. Temen gereja aku. Hai, gue Alex. Gue Yoga, cowoknya Rina. Gue balik sendiri aja deh, Lex. Loh, kok sendiri? Kamu bareng Alex aja ya? Aku khawatir kalau misalnya kamu pulang sendirian. Kamu beneran gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Ya udah deh. Rina, coba mama pinjam HP kamu. Buat apa, mah? Buat ngecek, kamu masih berhubungan gak sama si Yoga-Yoga itu? Mah, stop it. Dengar ya, sayang. Ini semua demi kebaikan kamu. Kalau kamu cuma temenan sama dia, mama support. Tapi kalau enggak, mama gak bisa support kamu. Tapi mah, sekarang semua ada di tangan kamu. Kamu pilih putus sama Yoga atau mama pindahin sekolah. Mama jahat. Jadi mama kamu beneran gak bisa nerima aku ya? Aku gak bisa maksa kamu buat ninggalin agama kamu. Karena kamu juga gak bisa maksa aku buat ninggalin agama aku. Atau kita sama-sama pilih agama baru aja. Kita pilih satu agama yang kita bakal masukin gitu. Kalau kayak gitu bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Kenapa? Karena aku gak mau ninggalin agama aku, keluarga aku, dan hidup aku yang sekarang. Jadi kamu maunya kayak gimana? Aku mau kita udahin aja semua ini. Maksud kamu putus? Iya. Oke, kalau emang itu jalan terbaik buat kita. Makasih ya udah pernah hadir di hidup aku. Makasih juga udah ngasih warna di hidup aku walau cuma sebentar.